itu adalah anak biologis dari tergugat. Rezky Aditya dinyatakan sah sebagai ayah biologis dari anak Weni Aryani. Citra Kirana beri reaksi mengejutkan begini. Selamat datang di Seruni Channel. Kasus gugatan pengakuan anak yang diajukan Weni Aryani terhadap Rezky Aditya memasuki babak baru. Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari anak Weni Aryani, Naira Kaimita Sasmita alias Kekei. Nomor 3 ya, menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaimita Tarekat itu adalah anak biologis dari tergugat dari terbanding. Hal itu merupakan bagian dari isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara gugatan banding yang diajukan Weni Aryani. Lebih lanjut, apabila Rezky Aditya tidak menerima hasil putusan tersebut dan meminta kasasi, maka Rezky harus tes DNA. Sementara itu, pihak Rezky Aditya maupun Citra Kirana belum memberikan tanggapan resmi perihal putusan ini. Namun, Citra terlihat mengunggah video momen mesra dengan sang suami lewat Instagramnya. Dalam video yang diunggah di Instagram Story pada Rabu dini hari itu, Rezky nampak memeluk Citra bersama anak mereka. Citra Kirana juga memberikan emotikon cinta pada video itu. Tidak diketahui apakah video itu sengaja diunggah terkait perkembangan terbaru kasus gugatan yang diajukan Weni Aryani atas Rezky Aditya. Tak sampai di situ, lewat feed Instagramnya, Citra Kirana nampaknya memberikan support untuk sang suami. Ia terlihat memposting video kebersamaan dengan Rezky Aditya, di mana dalam video itu Rezky menyebut kepada Citra, "I'm with you," dan dibalas oleh Citra dengan "I'm with you always" pada captionnya. I'm with you. Postingan itu pun langsung banjir dukungan dari para netizen dan sahabat Rizky dan Ciki. Banyak netizen dibuat kagum dengan sosok Citra Kirana yang setia mendampingi sang suami dalam susah dan senangnya. Sementara itu, melalui akun Instagramnya, Weni Aryani memberi tanggapan atas dikabulkannya banding yang ia ajukan. Weni terlihat mengunggah tangkapan layar sebuah berita online perihal dikabulkannya gugatan tersebut. Dalam keterangannya, Weni mengucap syukur kepada Tuhan dan menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman yang sudah memberi dukungan. Weni menyatakan menang atau kalah di pengadilan adalah hal yang biasa. Hal yang lebih penting, kata Weni, adalah kepentingan buah hatinya, Kekei. Lewat instastorynya, Weni juga terlihat mengunggah foto Kekei dan menyebut, "Kamu berhak bahagia, nak. Alhamdulillah," tulis Weni. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.